Alhamdulillah udah selesai syutingnya, jadi langsung menuju ke Ciputat ke rumah Mama En. Gladiator akan datang. You never know. Sumringah didatangi Vicky Prasetyo dengan Ustaz Zaki Mirza, Kalina Oktarani, Aku Mau Bahagia. Prahara rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sepertinya sudah pada titik penyelesaian. Hal tersebut terungkap dari unggahan Instagram Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Dengan didampingi oleh Ustaz Zaki Mirza, Vicky Prasetyo nampaknya menemui Ibunda Kalina Oktarani di kediamannya. Nampak jelas dalam unggahan Kalina Oktarani bahwa dirinya sangat berbahagia mendapatkan kunjungan dari sang suami, Vicky Prasetyo. Jangan bikin sedih istrinya terus ya suamiku, aku mau bahagia bersama kamu, ucap Kalina Oktarani sebagaimana yang dikutip dari Instagram @kalinaoktarani yang diunggah tanggal 15 Juli tahun 2021. Seakan mengakui kesalahannya, Kalina Oktarani mengungkapkan bahwa dirinya banyak sifatnya yang harus diperbaiki. Masih banyak yang harus saya perbaiki untuk menjadi istri dari Vicky Prasetyo 777, ucap Kalina Oktarani menambahkan. Belajar lebih sabar, menjaga sikap, menjaga lisan, terima kasih sayang udah datang ke rumah mama, untuk memperbaiki semuanya, ucap Kalina Oktarani. Kalina Oktarani pun mengungkapkan bahwa dirinya tidak sabar untuk segera pulang ke rumah sang suami, Vicky Prasetyo. Gak sabar untuk aku bisa kembali ke rumah kita dalam beberapa hari ke depan, jadikan aku makmum yang lebih baik dari sebelumnya ya sayang, kata Kalina Oktarani. Istri Vicky Prasetyo ini pun mengungkapkan bahwa dirinya berharap dapat saling introspeksi atas permasalahan rumah tangga mereka. Sama-sama saling introspeksi agar rumah tangga kita lebih baik ke depannya, tegur aku jika aku salah, ucap Kalina Oktarani. Jangan jauhi aku, besok kita ketemu ya, kata Kalina Oktarani. Di akhir pernyataannya, Kalina Oktarani mengungkapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Vicky Prasetyo. Terima kasih ceceku yang gak pernah bosan untuk ingetin aku dan suamiku. Terima kasih Ustaz yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi penengah antara aku dan Mas Vicky Prasetyo, pungkasnya. Sebelumnya, Vicky Prasetyo sudah mengunggah potret dirinya di rumah mertua bersama sang istri, Kalina Oktarani, dan mengungkapkan rasa bahagianya.